Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kisah hikmah bagian ke-23, I love cats. Ya, aku suka kucing karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menyukainya. Banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih bahwa Rasulullah sangat mencintai makhluk yang bernama kucing ini. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor kucing yang diberi nama Muiza. Suatu ketika, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muiza dari jubahnya. Ketika Rasulullah kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud dengan mimik manja kepada Rasulullah. Sebagai balasannya, Rasulullah lalu mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Juga diceritakan bahwa dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, beliau selalu menggendong Muiza dan ditaruh di atas pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Rasulullah sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan. Seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Kepada para sahabatnya, Rasulullah pernah berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan sebagaimana layaknya kita menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti atau bahkan membunuh hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu karena ketika mengurungnya, ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum, sebagaimana ia tidak juga melepasnya untuk mencari makan sendiri dari serangga-serangga tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak hanya Rasulullah, bahkan istri beliau sendiri, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pun sangat menyukai kucing dan ia merasa sangat kehilangan ketika ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat Rasulullah yang juga ahli hadis, yakni Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi radhiyallahu anhu, sampai-sampai diberi julukan Abu Hurairah, yakni bapaknya para kucing, karena kegemarannya dalam menyayangi dan memelihara berbagai kucing di rumahnya. Ada sebuah riwayat yang menarik bahwa salah seorang syekh besar sufi yang bernama Syekh Ibnu Basad rahimahullah yang hidup pada abad ke-10 menceritakan pengalaman ruhaninya ketika beliau ditanya bagaimana ia menjadi seorang yang zuhud. Ia berkata, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Syekh Ibnu Basad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberinya potongan daging yang kedua, diam-diam Ibnu Basad mengikuti ke arah mana kucing itu pergi, hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya si kucing tadi sedang memberikan daging itu kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Hal ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi yang zuhud sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067 Masehi. Selain itu, banyak orang-orang tasawuf yang meyakini bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir asma Allah. Masya Allah, wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.